Hai teman-teman, ketemu Ketemu lagi dengan lagi kita sama Luna dan Aisyah. Hari ini kita membuat slime. Dan kali ini ada di dalam kertas. Jadi ya, langsung kita buka aja. Dan sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe di channel ini. Ya. Siapa yang punya channel dan mau aku subscribe? Tapi harus subscribe channel kita. Prosesnya dari mana? Dari teman. Dan jadi aku dapat ada slime activator, lem dan pewarna biru. Aku foam, lem dan pewarna pink. Dan ya. Dan kasih ke mana? Dari berapa? Dan ini dapat slime activator. Ini buat siap. Clear dulu. Dan ada pewarna makanan biru. Bahannya cuma tiga ya. Dan kita juga ada pewarna. Biar tidak biar kelihatan. Iya. Biar akunya juga kelihatan. Dan ya, dari sini ada tisu kita siapin. Dari sini ada kotak isinya tempat slime. Jadi kita mulai aja. Jadi yang pertama kalian harus masukin lem. Lemnya dulu. Kalian bisa masukin pewarna dulu. Aku mau masukin pewarna dulu. Aku mau bikin slime warna kuning. Dan alat yang kalian butuhkan adalah spanduk dan wadah. Dan jadi pertama yang kalian itu yang pertama kalian kasih itu lem ya. Aku pewarna dulu. Dan dia tempatnya ini nggak panjang dan aku bulat. Ya emang kakakku yang minta. Kan Raisa duluan yang minta itu. Aku lemnya sih secukup ya. Maksudnya sesuai kalian. Aku kasih pewarna itu aja. Itu mau bikin slime aja. Iya sih. Dan lalu kalian akhirnya ada pengaduk. Kalian aduk rata. Dan kalungnya bagus banget kayak clear-clear gitu. Lalu kalian bisa langsung masukin foam atau langsung masukin foam activator. Kamu masukin foam activator dulu. Dikit aja. Ini ada glitter. Kalau aku bisa bikin lalu kan ada kalau udah dikasih sama efek dikit aja ya. Lalu mau menggumpal tapi jangan dimenggumpalin. Oke guys, jadi aku juga nih tadi menggumpal tapi aku bikin gak menggumpalin. Cukupnya sih tadi menggumpal tutup deh. Jadi kalian kasih borang tapi kalau menggumpal usahain gak menggumpalin. Aku mau kasih foam dikit aja tepatnya. Dan ini tuh stretchy dan bagus. Pada kayak madu. Baby shark dan kan ini mama aku
bersihin kulkas mati, terus kan ada ginian sama atau kulkas, maksudnya kulkas rusak ya? Iya, itu tadi nggak nyala. Lalu karena dok rata habis kasih foam, kalau kasih foam juga nggak apa-apa, bisa pakai sabun cair atau Biore atau wax atau sabun yang lain. Itu masih pakai foam. Warna kuning itu bagus banget. Warna kuningnya bagus banget ya. Dan terakhir kita masukin sampai ke kita sampai menggumpal. Dan ini kita bikin sun activatornya pakai pewarna. Tapi kalau kita bikin sun tip pakai pewarna juga, nanti pakai sun activatornya nggak ada warna ungu gitu. Tapi kalau clear slime terus kasih boraks yang berwarna gitu, pasti nanti ada hasil warnanya ungu. Tapi kalau ini enggak. Dan di sini kita kasih glitter sun activator. Kan harus bikin slime itu harus sticky dan membersihkan terus karena lagi dan terlalu banyak kasih nanti nggak menggumpal itu juga kita baru kita kalian. Ya guys, ini dan ini aku udah jadi kalian jangan kebanyakan pun ya, nanti jadinya gak menggumpal. Aku aja pernah ya, yang itu udah lemnya tinggal sedikit, foamnya kebanyakan. Udah cair fail. Kita pernah buat video slime fail. Dan ini sama aku masih sticky. Kan rasanya di situ kita gitu, tapi ini nggak berubah warna ya. Aku mau kasih warna efek aja kali ya. Biar enggak lengket sama foam nih. Kalian juga hati-hati ya, nanti takutnya kena apa slime-nya itu kena slime ya, nanti nempel. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do do do. Kan bisa tambahin sticky guys, sticky. Dan ini kayak cair cair itu, jadi aku mau tambahin lem. Nanti kalian jangan takut ya, nanti bakalan boraksa itu nyerap ke apa slime. Aduk-aduk terus. Aku tambahin lem, soalnya kayak mencair-cair gitu ya. Slime kan emang kayak gitu, tapi kalau ini kayak mencair. Nah, aku tambahin lem supaya kayak padat gitu. Kalau susu kan ini udah gak akan mencair, tapi gak apa-apa ya kalau kebanyakan belum akan mencair. Dan ya, aku segitu aja lainnya, takutnya nanti habis. Kenapa cair? Ya cair-cair gitu maksudnya. Tapi mau gumpal. Gak gumpal. Ini kayak teksturnya kayak teksturnya langsung mencair. Dan ini teksturnya udah lengket banget.
Dan ini padat. Bukan padat sih. Kayak padat. Dan ini bagus. Dan ini sticky-nya kayak sticky yang normal atau kurang smart activator. Dan ini udah mau gendong. Dan aku bikin slime ini susah banget. Dan ini bagus banget. Ini masih sticky. Masih sticky banget guys. Gak tau kenapa sticky banget. Mati dulu ya, gak ada. Oh, dari tadi udah dituin. Udah dipencet. Maksud apa? Atau enggak? Ya. Lagi asap polos. Ya. Jadi, ini slime yang udah jadi tapi sticky, jadi aku taruh dulu di sini dan aku gak mau mainin dulu. Gak tau. Nanti aku tempat slime satu lagi. Asap mainin ya. Dan ya, aku mau bikin slime ya. Wah. Oke guys, nanti yang terakhir kita akan taruh di wadah aja langsung tapi tanpa ditutup karena kita akan membuat ice cream slime. Jadi kita kasih lem banyak, lemnya juga banyak. Dan ini aku mau buat slime. Aku mau bikin clear slime warna kuning. Aku dikasih. Karena ini kuningnya kuning tua gitu. Lalu kalian langsung masukkan box. Lalu kalau sudah ini bukan yang terakhir ya, dan ini banyak banget. Satu video bikin soalnya banyak. Oke guys, dan ini soalnya udah mencukup dan mengkumpal tapi ini belum membesarkan wadah maka mau bersenang. Galak banget. Diam ya guys. Nih jadi dan aku masukin ke tempat. Maksudnya masukin ke tempat sana. Aku buka dulu ya. Ini cuci dong. Cuci lagi. Terus kenapa dong? Pertama kalau masuk kan
pelan ya. Secukupnya. Aku sih nasi gue masih banyak. Warna biru sini deh. Pertama teteh aku biru dulu. Biru baru kuning. Sama. Aku ada. Warnanya lagi kan. Aku mana agak masih dua. Pertama kalian kalau mau warna hijau, tapi nggak ada warna hijau, biru, habis itu kuning ya. Sedikit lagi karena aku mau penuhin boraks dulu. Aku langsung keluarin dan boraks itu karena aku buru-buru aku ada warnanya. Cuma dikit dulu susah. Aduh, mau sampai merata. Kalau ada suara orang ketawa-ketawa gitu maaf ya. Tapi kalau kedengeran dari video. Dan itu kakak aku ya, kakak kita. Dan kalau di sini gelap maaf. Karena kita nggak pakai kamera-kamera biasanya. Gitu loh. Kita pakai HP. Boraksnya banyak kalian aduk-aduk terus. Kalau udah sampai kayak lengket gitu berarti itu udah masih ada sih pokoknya gitu tahu. Dan ya ini udah penuh jadi aku tutup lagi. Aku gak tau nih nanti kalau udah ditunggu selama 1 hari akan jadi kuning atau coklat.
Dan ini dia yang warnanya hijau dan kayak gigi gigi. Dan ini yang warnanya kuning atau gold, kayak gold. Sana. Oh, bikin iceberg. Kadang-kadang Fumi suka macet-macet. Nama green tea atau tahu lah soalnya dan aku ada satu sen tapi ini itu dan itu licin licin gitu. Ini masalahnya mereka suka kayak gitu. Dan kalau kalian mau gak sticky gitu, aku mau campurin slime ini ke slime yang hijau. Ini bagus tapi ini baru jadi sama cukup sekian saja. Lihat dong dah selama hijau tadi ya saya campur selama nih ini yang pink nih kesan ya ini yang kreatif ini yang oke, jadi kita pause dulu ya. Oke, jadi sampai segini aja video cara membuat slime-nya ya. Ya, karena kita mau ke sesuatu tempat. Jadi, assalamualaikum. Bye. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye. Ciao.